balik lagi di channel Daniel Swipe, dan di video kali ini gue di sini bukan untuk menggurui kalian, bukan untuk mengajari kalian, tapi di sini kita akan lebih kepada sharing ya. Kita akan bertukar pendapat tentang banyak banget hal yang gue pelajari untuk menjadi offlaner yang baik ya. Dan kalian semua tahu bahwa offlaner itu adalah salah satu role yang sangat sulit untuk dikuasai ya, karena tuntutannya dan haknya yang tidak sinkron gitu. Tuntutannya banyak banget tapi haknya tuh anjlok gitu, anjlok. Nah, apa aja sih tuntutannya gitu kan? Haknya dulu deh. Offlaner itu nggak punya hak untuk mendapatkan cover ya, untuk mendapatkan cover dari salah satu tank gitu. Ya paling midlaner main ke atas lah, itu pun kalau midlanernya mau. Kalau midlanernya mainnya ke bawah kan repot gitu kan. Nah, terus kewajibannya apa sih? Tuntutan dari offlaner itu banyak banget guys. Jadi offlaner itu pertama nggak boleh sering mati. Ya gimana caranya? Susah kan, karena satu lawan dua nggak di cover lagi kan. Terus tower nggak boleh hancur. Iya gimana caranya tower nggak hancur kalau satu lawan dua gitu dan dicicil terus, susah banget kan. Udah gitu belum kalian masih harus roam ke mid untuk ngebantu midlaner kalau misalnya ada war, belum rebutan kelomang dan lain-lain gitu guys ya. Jadi offlaner tuh bener-bener rumit banget. Cuma di sini gue akan nge-share kepada kalian tentang hal-hal yang udah gue pelajari ya, oke? Dan biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam game ya, oke? Let's go. Oke guys, kita udah masuk di dalam gamenya dan di sini gamenya cuma 9 menit, jadi kayaknya nggak ada alasan untuk kalian buat nggak dengerin sampai habis ya, karena ini cukup simpel lah, nggak terlalu ribet untuk mempelajari ini. Jadi di sini gue pakai Xbox dan mungkin ini berlaku untuk semua hero ya, tapi di sini terkhususnya Xbox karena dia juga hero offline. Jadi pertama-tama kalian beli sepatu dan langsung datang ke sini ya. Untuk apa? Untuk nge-clear minion secepat-cepatnya dan memungkinkan agar musuh itu nih kayak gini guys ya. Jadi kalau misalnya kalian ke situ, musuh tuh terganggu, jadi nggak nyaman gitu. Kenapa nggak nyaman? Jadi kayak waduh minion gue mau di-clear cepat gitu. Terus akhirnya musuhnya maju dan mereka ketinggalan waktu untuk ngambil buff gitu ya. Nah, jadi kalian bisa ngambil kelomang yang ini dengan cepat, dengan aman, sedangkan mereka masih di buff gitu ya. Jadi kemungkinannya itu kalian cuma satu, kalian cicil-cicilan sama musuh di tempat yang tadi nih, yang di sini nih tuh, di tempat yang situ, atau kalian bener-bener bisa nge-clear minion sendirian dengan bersih gitu, dengan cepat. Jadi kalian bisa langsung ke kelomang gitu guys ya. Nah, abis itu kalian itu harus langsung temenin midlaner kalian untuk ngambil yang kelomang darah itu ya. Apa sih namanya itu, apaan sih? Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kalian ke atas lagi karena kelomang yang kedua pasti akan muncul dan kalian harus selamatkan kelomang itu ya, jangan sampai diambil oleh MM musuh atau hero musuh. Yang penting kalian tuh abis dari ngambil kelomang yang di mid ya, yang isi darah, itu kalian langsung bimbing midlaner kalian dan tank kalian untuk datang ke atas buat ngambil kelomang gitu. Nah, kayak gini nih guys. Udah. Abis itu kalian udah aman di sini. Pokoknya dari awal yang penting itu aja ya. Awalnya yang penting itu aja. Nah, terus kalian juga jangan keseringan di lane, jangan bingung. Dan kalau misalnya emang kalian di zoning, kalian bisa ke mid, bisa bantu-bantu lah. Pokoknya atau panggil mid laner kalian gitu, atau kalian bisa ngambil jungle yang tadi ya. Tapi kalau misalnya lagi posisi kayak gini, kalian tuh safe aja. Yang penting kalian tuh nggak mati. Dan gue saranin banget kalian tuh kalau pakai hero fighter, pakailah hero yang bisa nge-clear minion dengan cepat gitu ya. Kayak Xborg. Kenapa ini? Kenapa Xborg gue? Ngebug anjing. Kok gitu dah? Biarin aja lah ya. Cacat nih, cacat. Ya gitu guys ya. Di sini gue langsung bikin sepatu karena menurut gue Xborg nggak perlu nggak perlu item jungle dan lain-lain. Nah, di sini kalian lihat gue langsung langsung roam ke mid dan bantu mid laner gue ya. Dan kalian lihat tuh juga cowoknya kan juga ke mid kan, cowoknya juga ke mid dan ya offlaner, begitulah offlaner gitu ya. Dan kalian lihat tower gue masih aman-aman aja gitu, dan ternyata sekarang malah karinya ke mid, malah telat dia ya. Nah, jadi untuk rotasinya kayak gitu guys ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di mid masih aman-aman aja, ini kalian bener-bener mesti mainin minimap kalian. Kalian mesti lihat kalau misalnya di mid ada rame dikit aja, kalian lihat itu kalian langsung dateng, harus wajib, itu kalian wajib banget. Apalagi kalian pakai hero-hero yang gampang untuk war kayak Leomord, kayak Xborg, kayak Tamus. Aldous nggak termasuk ya. Kalau buat gua Aldous tuh nggak termasuk buat
offlaner karena dia butuhnya farming gitu. Dia nggak bisa nge-clear minion dengan cepat. Jadi menurut gua Aldous tuh sebenarnya lebih ke hard carry gitu ya daripada offlaner gitu. Nah, di sini gua tadinya mau ngajak mereka untuk Tarto, pokoknya kita bimbing midlaner kita, tapi ternyata di sini gua lihat ada rame-rame nih. Wah, ada apa nih? Ada war gitu. Woi, ikutan lah, bro. Ya udah, ada gua join. Terus mati, yang mati, oh yang mati grognya, yang mati grognya. Jadi gitu guys ya, jadi pokoknya jangan sampai kalian sebagai offliner tuh lengah sama yang namanya minimap. Jadi jangan sampai kalian memberi kesempatan kepada musuh untuk menekan midlaner kalian gitu. Kalau misalnya mereka berusaha menekan, kalian juga harus bantu midlaner kalian untuk menekan mereka. Dan kalau misalnya mereka udah kalah war, mereka pasti mentalnya jatuh, itu pasti ya. Jadi ya ini permainan apa ya? Main early game sih jatuhnya, apalagi kalian hero-nya kayak Kimi gini ya. Cuma Gushen juga bisa kok, hero midlaner apapun bisa. Cuma yang penting gimana kompaknya aja dan jangan sampai kelupaan apa ya. Nah, di sini gua war gede nih. Bener-bener 5 orang semuanya di sini di atas. War besar akan segera terjadi. Cuma gua udah sekarat duluan, tapi enaknya di sini gua dapat posisi yang enak ya. Oke. Ih, kok gitu? Lolitanya ke depan ya, baru sadar gua. Ntar kita lihat ya guys ya. Tuh, gue cuma dari situ doang tuh. Oke. Nah, gila enak banget ya. Ini nyicil gue dari belakang doang. Cuma sayangnya di sini gue ternyata diincer. Gue nggak lihat ada cowoknya di situ, jadi ternyata gue diculik dan gue mati. Ya gue paling sekarat di situ ya. Gimana ya? Oke, kita skip ya. Nah guys, sebenarnya kalian kalau misalnya bingung mau kemana ya, kalau misalnya kalian creepnya lagi kosong nih, kalian udah clear minion di lane kalian gitu ya, sebagai offlaner di lane atas berarti. Terus kalian lihat kalian bingung mau ngapain gitu kan, sedangkan kalian ngelihat mid laner dan tank kalian tuh lagi pada gue kira goyang. Nah, sedangkan kalian tuh lihat mid laner dan tank kalian tuh pada lagi roam ke bawah. Nah, itu kalian bakal bagus banget kalau misalnya kalian punya inisiatif untuk datang ke mid lane dan nge-clear minion gitu ya. Jadi biar kalian usahain tuh seenggaknya kasih damage lah biar minion mid lane kalian tuh menang gitu. Dan sini kalian lihat cuk, gila ini gue udah bener-bener tinggal pesta doang ini gara-gara kita ngumpul kita ngumpul dan stick untuk warnya tuh emang enak gitu. Dan emang jago-jago juga sih tim gue. Di sini si cowoknya emang pengen ngincer gue. Di sini kenapa gue bikin immortal kayak video yang kemarin yang gue maksud. Gue kalau misalnya main Xbox ya, walaupun gue bisa kalau dibilang untuk positioning gitu. Cuma walaupun gue bisa positioning, gue memutuskan untuk bikin immortal duluan biar musuh tuh males ngekill gue gitu ya. Jadi kayak aduh, Xbox-nya udah ada immortal lagi gimana dong gitu kayak. Ya udah, pokoknya yang penting musuh tuh males aja ngincer kalian gitu, dan di situ kalian bakal aman kayak free hit, kayak cuma drr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 
bilang sama Chow karena apa? Karena Chow tuh ngeliat gue gak punya immortal gitu. Makanya immortal sebenarnya penting banget guys di awal-awal untuk hero X-Borg ya, untuk hero X-Borg, karena bikin musuh tuh males banget ngekill X-Borg karena udah ada armor, dikill hidup lagi, ada armornya lagi gitu kan. Gimana ya? Siapa yang gak males anjing? Udah di sini kita udah apa namanya? Udah hancurin tower mid sama atas. Udah tinggal bener-bener pesta doang di sini, bener-bener. Dari sini gua berusaha untuk bikin apa ya? Ini ya, Bloodlust X. Ya, oke, Bloodlust X. Nah, pokoknya intinya pergerakan di awal itu emang ini sih guys ya, pergerakan di awal tuh pergerakan di awal emang bener-bener gitu doang sih. Sampai akhirnya kalian tuh bakal stick rame-rame buat war doang, itu udah bener-bener enak dah kalau udah kayak gitu gitu. Cuma mungkin gue tuh tadi hampir pengen nyampein sekedar tips juga yang gue pelajari untuk hero mid laner agar carry kalian tuh tajir gitu, kaya, jadi bisa ditinggal dan kaya banget gitu, bener-bener kayanya tuh paling atas gitu. Cuma kayaknya gua nggak mau nyebutin di sini sih. Oh iya iya, di sini guys, ini juga tugas offlaner nih ya nih. Nah jadi kenapa, maksud gua bentar. Nah ini kan gua sendiri ya sama Kari ya, gua berdua doang. Jadi di sini tuh gua ngelihat bahwa
tim gue lagi di tengah kan, tim gue lagi di tengah, tapi gue ngeliat Kari di atas lagi nge-push gitu. Dia berusaha untuk ngambil tower gue. Nah di situ kita harus berusaha untuk insert dia atau seenggaknya jangan sampai tower kita hancur. Jadi biar kepisah satu sama satu, toh musuh juga nggak ada MM-nya gitu kan. Jadi ya kalian juga harus tahu juga sih kemampuan dari hero kalian tuh apa. Jangan tiba-tiba kalian datangin MM-nya terus malah kalian yang mati, ya jangan gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa udah kuat, ya kalian langsung alangin aja. Jangan sampai mereka tuh dapat towernya gitu. Karena tower tuh duitnya juga lumayan, guys. Pokoknya jangan sampai keculik, apa namanya? Keculik momen kayak gitulah. Pokoknya ada yang nge-push, ya teman kalian biarin aja. Kalau kalian pakai offlaner dan kalian punya pakai hero offlaner dan kalian punya item yang cukup, kalian langsung hadang MM-nya, kalian samperin sendiri ke atas enggak apa-apa. Yang penting recokin aja. Mau mati mau enggak, yang penting recokin, yang penting tower kalian enggak hancur gitu ya. Dari sini udah menang ya kayaknya. Di sini gue mega kill, udah kill 6 gue. Oke, di sini kayaknya tinggal bentar. Ah iya, ini udah end guys, udah end. Ya gitu guys ya. Udah bener-bener gitu doang. Bentar kan gak lama-lama banget kan? Iya, iyalah. Gue jelasinnya GG, bro. Oke, tap untuk melanjutkan. Ya, di sini gue dapat skor 8,8, kill 6, mati 1, dan assist 6, oke ya. Jadi semoga apa yang gue sampaikan kepada kalian itu bisa masuk ke otak kalian dengan cepat dan tanpa hambatan. Dan semoga bahasa gue bisa kalian cerna dengan baik ya. Oke, dan sampai situ ya semuanya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dan update video terbaru dari channel Denu Swipe. Dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye.